Di sana ada perkara yang kalau kita buat, kita akan jadi makin lupa. Antaranya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad yang mewarisi lupa, kita pergi kubur duk baca nama orang mati tu. Kita pergi kubur Fatimah binti Saleh, kita baca. Lepas tu tarikh mati dia kita baca, tarikh hidup dia kita baca, semua kita baca. Lepas tu pindah pula kubur ni pula, hatu mewarisi lupa. Mewarisi lupa. Yang kedua, mewarisi lupa ni kalau kita rajin lalu bawah penyidai, duk ronot bawah penyidai. Jadi anak-anak kita tu kalau dia main lari-lari, kalau lintas bawah penyidai jangan. Jangan bagi lintas bawah penyidai. Dia mewarisi lupa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tu di antaranya. Baca nama di batu nisan tu tak apa, tapi keluar di mulut tu yang tak boleh. Baca tak apa, tengok tu baca tak apa, tapi baca dengan mulut tu mesti lupa. Jadi banyak di sana yang jadi pedoman pada pelajar anak-anak yang mengaji, jangan buat 40 perkara saya lupa semua. Itu yang saya ingat. Bukan sekat lupa, bahkan mewarisi fakir. Kalau dah buat tak berhenti, lama-lama jadi fakir. Di rumah kita jangan biasa sikat rambut dengan bilah yang patah. Patah sampai 2-3 bilah duk sikat lagi. Lempak buanglah, beli baru. Soalan sayang duit. Beli barulah. Soalan Sunnah Muhammad. Lepas tu di rumah kita jangan bagi ada sawang. Orang pi, mungkin sawang tu tak ada dalam rumah, tapi sawang ceragah dalam bilik ayam. Sawang ni dia kena cuci. Sebab dia mewarisi fakir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lagi antara lain, tidur malam tak basuh pinggan. Tak basuh pinggan, cawan, mangkuk biar, esoklah basuh. Lama-lama buat, lama-lama rezeki kita tak, rezeki kita jadi sempit. Ya, subhanallah satu. Antara lain, masalah saya, jangan sapu sampah pada waktu malam, orang tua pun tak pergi. Masalah saya, Muhammad, orang tua tak pergi, dia panggil hadis orang tua. Masalah saya, Muhammad. Sebab siapa orang tua tak pergi? Takut. Yang rumah orang tua-tua dulu kan, Masalah Sayyidina Muhammad, malam-malam ni pakai pelita, pakai pelita sumu, pelita minyak gas. Ni kalau sapu-sapu takut tersapu benda yang tak sepatut kita sapu. Baik. Itu logik orang tua-tua lah. Tapi sebenarnya Masalah Sayyidina Muhammad itu sesuai dengan syarak kita. Masalah Sayyidina Muhammad ada manfaat dan tentu ada mudarat. طيب اللهم صل على سيدنا محمد.